been a really great example. I am who I am today because of what I had seen daripada kecil sampai besar. Thank you, Mak. Thank you, Noh. Thank you, Noh. Mak, syukur dapat anak macam Noh. Ya Allah. Mak selika selalu cakap dengan ayah nak tidur malam. Saya dengan suami saya selalu tidur malam cakap, ya Allah, Mak, syukur anak kita. Syukur. Aduh, saya cakap anak saya ni, dia orang ni syurga tanpa hisap. Amin. Kat Padang Mahsyar. Ya mudah, insyaAllah. Kerana Tuan Ayah ni seorang isteri yang sangat solehah. Ibu sangat penyayang. Dia seorang sanak agak etan. Sangat lembut-lembut. Dan syukur. Dan saya bersyukurlah. Kan dekat ini pun, insyaAllah, bila saya dah tak ada, Dr. Ani akan boleh rawat semua pesakit-pesakit mata yang ada kat sini, insyaAllah. Bila saya dah tak ada nanti. Sebenarnya public figure tu bukan saya punya tujuan pun, tapi tiba-tiba terjadi, ya. Dan saya memang, saya ada keutamaan dalam hidup ni. Utama saya, kalau kata Allah, Rasul, suami dan keluarga. Dan kerjaya lepas tu. Jadi memang saya amalkan ni daripada saya mengambil pakar lagi. Masa saya houseman tu, masa saya mula bekerja, saya dapat Dr. Aniah ni masa saya final year medical student. Bayang, final year saya mulakan dengan seorang baby. Dan masa tu pun, Alhamdulillah, walaupun saya bersalin, lulus periksa, dan pernah saya masa Dr. Aniah sambil menyusu belah sini, buku belah sini. Buku tu berat kan, lepas tu suami saya akan tukar belah sini, menyusu belah sini, buku belah sini. Dan kadang-kadang sambil ayun buai dia tu sambil baca buku. Memang saya seorang yang sangat-sangat multitasking. Dan masa saya nak ambil pakar pun, boleh sepajar kat library, dah habis library, anak suami saya akan dah bawa Aniah hatiah diorang pakai baju. Baju tu gedeg-gedeg ambil mak kat library. So diorang membesar dengan budak saya belajar. Dan kalau saya balik, kalau saya penat masa ambil pakar from 87 to 91 tu, bila buka pintu, saya akan kata, kenapa mak sibuk, mak balik lambat? Dong. Mak tolong orang. So daripada kecil, bawah 7 tahun, yang diorang nampak, saya ni sibuk, sibuk tolong orang. So diorang tak rasa macam saya pergi bersuka-suka, tak. Dan bila ada peluang, bila saya hari Minggu, kadang-kadang saya jenis apa tahu? Jom naik kereta ke mak, pergi beli baju. Nak beli apa? Saya ni suka belikan apa-apa untuk anak-anak saya. Dan prinsip saya, saya tak pernah kata saya tak ada duit. Saya selalu kata, jom nak beli apa, duit mak banyak tak habis, beli aja. So bila saya cakap macam tu, anak saya tak rasa terbeban kalau dia rasa nak apa-apa. Tapi Allah beri memang rezeki murah sebab kita cakap benda yang baik. Satu lagi ialah, katakanlah saya tengah belajar, tiba-tiba suami saya perlu sesuatu. Saya akan tinggal belajar saya tu, saya akan layan suami saya sebab saya percaya pada barokah. Dan masa saya houseman, saya di UH dulu, bayangkan you all, saya houseman, saya on call. So anak saya dibawa oleh maid saya duduk tidur quarters saya tu. So saya memesuam keluarga dengan kerjaya ni sekaligus. Dan saya alignkan, macam saya nak masuk ambil pakar tu, saya beritahu, okay, 4 tahun 87 to 91 ni memang mencabar, tapi saya dah niat, saya dah atur supaya bila Dr. Aniah masuk darjah 1 pada 1991, saya mesti fokus untuk lulus pakar. Sebab saya tahu lepas jadi pakar, kita boleh ada masa. So memang saya ada keutamaan tu, dan macam mana saya atur masa saya. Keutamaan macam Dr. Aniah kata, bila saya dengan diorang, saya dengan diorang. So bila saya di rumah, saya tak fikir kerja. Bila kerja, tak fikir. Saya fokus satu-satu. Saya boleh katakan tak ada mencabar sangat. Sebab saya lebih suka kepada memberi inspirasi dan menerangkan. Contohnya macam Dr. Aniah kan pernah, tak ketawa tu, satu hari saya kata gini, Nia, masa tu orang 15 tahun, kadang-kadang ada orang telefon, hello, nak cakap dengan siapa, dengan Aniah. Kenapa awak nak cakap dengan dia? Saya garang lah. Nak tanya ada homework tak? Saya pun, Nia, ada homework tak? Tak ada. Ah, Aniah kata tak ada homework. Lepas tu, oh, dia telefon lagi malam lepas, telefon, hello, nak cakap dengan Aniah. Saya pun kata, awak ni besar-besar nak jadi apa? Terus letak telefon. Ha, jadi bila saya pergi sekolah, kata, nampak Aniah dengan Atiah, dia garang, mak dia garang. So memang saya terkenal sebagai ibu yang garang. Sebab saya, memang prinsip hidup saya,
memang saya tak suka wanita yang tak jaga pergaulan. Dan pernah Dr. Aniah masa dia 15 tahun, saya panggil dia sekali. Aniah, mak nak cakap eh. Kalau you all kat sekolah, you all sembunyi pada mak, macam tadilah, mak tak tahu, saya pun teruk ni. Mak doakan, atau saya tak doa, kita cakap, nanti dekat exam, you tak boleh jawab soalan. Sebab tak berkat kan? Lepas tu, dia masuk. Mak nak cakap apa dia. Ada budak laki-laki kan, dia hantar Niah surat ni tau. Tapi Niah tak layan. Haa, okeylah. Dia dah odak macam tu. Dan pernah, masa saya keluar satu rancangan TV. Masa tu mungkin dapat dengar kaset Tok Guru ni Aziz ni sangat banyak kan. Dia sangat menekankan. So, saya ni sangat fokus berpencing kubur, alam kubur mati macam mana. So, saya fikir kalau saya didik anak saya tak betul, kalau dia buat dosa, nanti saya dapat dosa. So, saya cakap dengan diorang, dengan Ani Hatiah. Ani Hatiah, mak tak bangga you only 10A, tapi kalau tak akhlak tak baik, tak lemah lembut, kosong umat tak nak, mesti akhlak baik. Dan satu lagi, masa dia belum balik, saya kata apa? Ini ekstrim sikit ya, saya kata. Kalau you all tak ada niat nak jadi wanita solehah, mak doakan you all mati sebelum balik. Ada tak ibu cakap macam tu? Punya saya ni takut anak saya berdosa dan mati masuk api neraka. Saya punya takut. Ha, sebab saya hidup nak fokus akhirat tu. Sebab dunia ni sekejap je you all. Tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup 63 tahun, dah wafat 1400 tahun. So mana yang panjang? Alam kubur ke alam dunia? Ha, jadi saya sangat fokus pada yang itu. So dunia yang kita jalani sebagai lakonan, sebagai alat untuk menuju ke alam, menuju Allah. InsyaAllah, sebenarnya saya sangat bersyukur. Apa Allah beri semua terbaik untuk saya. Saya sangat bersyukur. Dan satu impian saya lebih kepada untuk ummah, di mana saya bayangkan alangkah indahnya kalau modul ataupun cara menyayangi diri, menjadi pencinta tanpa syarat, hidup dari dalam keluar, hidup bertanggungjawab, dikenalkan sebagai satu modul pembelajaran dalam sekolah dan juga universiti dan satu cara hidup di dunia ini. Itu saya punya angan-angan, saya doakan dapat tercapai. Masya Allah, ucapan setinggi tahniah, penuh kasih sayang, penuh mendoakan. Kita semua bersyukur Allah izinkan menjadi ibu sebab ibu ini doanya tidak ada hijab. Apa kita doa akan terjadi dengan izin Allah. Dan bagi ibu di luar sana, kita nak jaga hati kita, sangkaan kita, perkataan kita, harapan kita pada semua anak-anak. Walau macam mana status anak kita, ingat anak kita cermin diri kita. Jika anak kita tidak seperti yang kita mahu, apa kata daripada kita menyalahkan anak, kita ambil tanggungjawab, kita banyak bertaubat, dan kalau ada cara kita membesarkan anak-anak itu dengan tidak, mungkin tidak berapa sesuai yang sebab itu mereka jadi macam tu, kita jadi orang yang rendah hati. Minta maaf pada anak sebab bila kita jadi ibu muda, banyak kesilapan yang berlaku. Sebab itu ilmu keibubapaan, ilmu perkahwinan, ilmu agama, dan ilmu memperbaiki diri menjadi satu cara hidup kita. Kita nak banyakkan masa fokus kepada mencari ilmu, kurangkan berita dan sentiasa menjaga keimanan, ketakwaan, ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan kita. Fokus bagi wanita sekalian, fokus kita yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga suami kita. InsyaAllah. Saya nak kenalkan konsep triangle kehidupan, apa dia? Individu yang bertakwa, insya-Allah mendapat pasangan bertakwa, perkahwinan bahagia. Perkahwinan bahagia menghasilkan ibu bapa yang bertakwa, yang memberi, mendidik anak dengan penuh ketakwaan. Insya-Allah, anak yang terhasil daripada perkahwinan yang baik, menjadi individu yang baik, maka triangle ini akan terjadi. Dan itulah salah satu impian saya. Alangkah indahnya jika fokus manusia semua adalah untuk menjadi orang yang baik,
orang berkesan dan orang bertakwa. Selamat Hari Ibu 2023 pada semua ibu-ibu yang solehah dan hebat di luar sana. Teruskan sikap penyayang, pemurah dan pemaaf.